So firstly, the kind of stomach pain that you should be worried about is usually the stomach pain that is quite severe. That means it affects you from sleeping, it affects you from exercising. Every day is there, it's always in the same place, and you find that over time it gets worse and worse. So this kind of stomach pain is a worrying one. And this is especially if this stomach pain comes with other symptoms. Say you're losing weight with the stomach pain, you're getting more and more tired every day, or you have blood in your motion, or you notice that your bowel habits have changed, or you may find that you can't eat much at all, you have no appetite. So this kind of stomach pain is the very worrying kind. And if someone sees me like that, I'm very sure that there's something going on. Now, but it has nothing to do with hemorrhoids. So hemorrhoids itself can be a bit, can have bleeding. And then for some people, the bleeding can be associated, or people will worry whether it's due to colorectal cancer. But otherwise, if you talk about hemorrhoids itself, they don't cause stomach pain. Okay, jadi ada pertanyaan ini adalah seorang pasien yang mempunyai gangguan sakit perut ya. Jadi pertanyaan pertama adalah, sakit perutnya itu seperti apa yang kita tuh harus tahu bahwa ini sudah mulai sakit perut yang berbahaya. Yang pertama, yang kedua adalah apakah sakit perut ini berhubungan dengan kondisi beliau yang mempunyai kondisi wasir ya atau abeien seperti itu yang berdarah ya anusnya. Dijawab oleh Dr. Aaron adalah sakit perut itu sebenarnya biasa ya, tapi mulai harus diperhatikan ketika itu sudah mulai mengganggu kegiatan kita sehari-hari. Ya, ketika kita tidur nggak nyenyak atau terganggu kegiatan sehari-harinya. Dan yang lebih harus diperhatikan lagi ketika sakit perut itu datang dengan gejala-gejala yang lain. Gejala yang lain itu misalnya tiba-tiba kita mengalami berat badan yang turun terlalu cepat ya, atau mungkin kita mengalami kondisi di mana kita tuh melihat darah di feses kita ya. Ya, itu kita bisa perhatikan karena mungkin kita ada penyakit lain seperti kanker yang gejalanya juga serupa. Dan ngomong tadi tentang wasir ya, itu memang tidak berhubungan dengan sakit perut karena wasir tidak menyebabkan sakit perut. Tapi kadang-kadang gejala dari wasir karena kan ada pendarahan. Itu kadang-kadang bingung ya antara ini pendarahan dari wasir ataukah pendarahan ini berasal dari kanker usus. Itu yang harus dipastikan. So these are two different kind of tumor, and I believe what your friend says when it's growing inside the intestine is the traditional kind of tumor that you know, like your colon tumor, your colon cancer, your rectal cancer, your gastric cancer. These are all the kind that grow inside the intestinal wall. Now the ones that grow outside the intestinal wall are different type. Some of them are called GIST, G-I-S-T. Others are called what we call sarcomas. So there is no way to say which is more dangerous than the other, because for both types of cancer, there are those that are high risk ones, and then there are also those that are low risk ones. But essentially, the treatment is the same, which is that you need to remove the segment of the intestine that the tumor is growing in. Okay, jadi ada pertanyaan yang bagus sekali ya. Jadi ada temannya yang memberitahu pasien ini bahwa ada jenis tumor yang tumbuh di dalam, ya ada jenis dalam dinding maksudnya, ada jenis tumor yang tumbuh di luar dinding dari usus dan dinding dari lambung. Itu bedanya apa dok dan apa namanya bahaya yang mana? Dokter Aaron menjelaskan bahwa ya memang ada dua jenis tumor di pencernaan atau kanker di pencernaan. Salah satunya yang tumbuh di dalam itu seperti yang tadi Dokter Aaron menjelaskan namanya kanker lambung, kanker usus. Terus tumbuhnya biasanya di dalam. Dan ada jenis-jenis lain yang tumbuhnya itu di luar, ya. Tapi yang jenis di luar ini sebutnya beda, bukan kanker perut, bukan kanker usus, bukan kanker lambung, tapi sebutnya adalah seperti sarkoma, ya. Jadi dua jenisnya berbeda dan cara pengobatannya mungkin berbeda juga. Tapi satu hal yang pasti, ketika ditemukan sebuah tumor, pengobatan yang paling baik adalah tumor itu diambil dengan cara pengambilan nanti sesuai dengan diagnosanya. Tapi yang pasti dua tumor ini kita tidak bisa bilang bahaya yang mana.
endoscopy. I'm not familiar, but I can certainly tell you the first part. So narrowband imaging is when the light has been, we use a special different light. So usually when you do regular endoscopy, you use white light. But the same endoscopy equipment, if you buy the newer ones, they actually allow you to change the light to this purple light called narrowband imaging. And the narrowband imaging will allow us to be able to see very, very slight changes, very, very fine detail on the surface of the stomach or on the surface of the colon that the usual white light will miss. And that's the so we often use that to look for early cancers, or sometimes we look at the polyp to decide whether we need to remove it or not. We all use narrowband imaging. Oke, jadi ada pertanyaan nih, bagus sekali ya, saya juga baru tahu. Di dalam presentasi Dr. Aaron hari ini menyebutkan tentang alat baru ya, namanya narrowband imaging. Jadi Dr. Aaron diminta menjelaskan bedanya apa ini, endoskopi dengan narrowband imaging ini dengan endoskopi yang biasa, dan apa bedanya dengan endoskopi yang 180 derajat. Nah, jadi ini dijawab Dr. Aaron. Yang pertama dia jawab, yang 180 derajat endoskopi beliau nggak pernah dengar sebelumnya. Jadi dia tidak akan membahas tentang itu. Tapi yang bisa jelaskan adalah tentang narrowband imaging. Narrowband imaging itu adalah sebuah proses endoskopi yang baru, di mana penggunaan warna dari lampunya itu berbeda. Jadi maksudnya kalau kita pakai endoskopi yang biasa, itu biasanya lampunya warnanya putih. Ya, ketika kita menggunakan alat baru, alat tambahan, kita bisa merubah warna lampunya menjadi ungu. Nah, warna lampunya purple ini yang membantu dokter untuk mendiagnosa polip pada waktu awal-awal sekali, atau juga men-screening dinding dari lambung untuk mengecek faktor resiko bisa terkena kanker usus atau kanker lambung di kemudian hari. Jadi ini adalah sebuah teknologi baru. Okay, next question. So let me answer. So yes, gastric acid reflux disease is essentially GERD, which stands for gastroesophageal reflux disease. So the same thing. So as we are aware, this is when the acid in the stomach goes backwards up into the esophagus, and then it causes damage to the esophagus. So the treatment, there are two kinds. The first treatment is with medication, usually with gastric lowering medication like Nexium. Sometimes we add on another medicine like Motilium, which helps to make the stomach contract faster and push the acid further down instead of going back up to the esophagus. That is for medicine. And of course, if eventually either the patient cannot continue the medicine for too long, maybe because they find it too troublesome, or if the medicine, the effect is not good enough, then it has to be a surgery to tighten up the area so that the acid won't keep on refluxing back. Now, when you have reflux for very long, then the esophagus, which is being damaged, may develop these precancerous changes, and then it's called Barrett's esophagus or Barrett syndrome. And this is dangerous because Barrett's esophagus is precancerous, and therefore, in time to come, can develop into a full-blown cancer. Oke, jadi ada pertanyaan ini, apakah gastric acid reflux disease yang tadi sebutan Dr. Aaron di presentasinya, apakah sama dengan penyakit GERD yang kita kenal? Dan apakah pengobatan untuk penyakit GERD ini? Dan apakah GERD ini berhubungan dengan Barrett syndrome? Ya, apakah Barrett syndrome juga berbahaya? Dr. Aaron menjelaskan bahwa gastric acid reflux disease atau asam yang balik ke atas itu betul namanya GERD yang kita kenal. Ya, dan bagaimana cara mengobatinya? Ada dua. Yang pertama adalah dengan minum obat. Pertama adalah obat yang menurunkan kadar asam lambung kita, yang biasa disebut dengan Nexium. Ya, di asam lambung kita turunkan kadarnya. Dan yang kedua adalah Motilium, di mana Motilium ini akan membantu kerja lambung untuk menekan asam ke bawah, tidak reflux ke atas. Nomor dua, apabila kita minum obat-obatan ini dan asamnya masih naik terus. The treatment in this case is so gastric erosion, gastritis, gastric ulcer are all the same kind of disease, just a matter of how severe. If it's mild, it's just gastritis. In the middle, you have erosion. If it's very severe, you have ulcers.
So if it's just erosion with no bacteria, then usually about 1 month of Nexium should be able to clear up the erosions really. It can be Nexium, it can be Controlog, it can be Lozec, Omeprazole, all of these all are suitable medicines. Okay, jadi ada pasien dengan kondisi erosi di lambungnya ya, atau mungkin kondisi mah gitu ya, gastritis dengan tidak temukan bakterial. Apa pengobatannya? Dokter apa menjelaskan pasien dengan kondisi gastritis, erosi di lambung, atau ada ulcer sedikit di lambung itu sebenarnya sama, sebabnya adalah bakteri. Tapi ketika kita ngecek sudah endoskopi dan tidak ditemukan bakteri, itu biasanya cukup ringan ya. Jadi kalau cukup ringan, biasanya pengobatannya hanya perlu minum obat. Dan saran dari Dr. Aron adalah mengkonsumsi obat penurun asam selama 1 bulan. Obat-obatannya seperti Nexium ya, bisa diminum, atau Omeprazole dan sejenisnya. Jadi pengobatannya. It's not so much gastric acid that correlates with distension, but it's whether is there any gastritis, is there any ulcers that correlates with the distension. And I suppose, yes, when they feel uncomfortable, they eat less. But you must remember, a lot of people, as I mentioned earlier, a lot of people still think that this is just a gastric problem. But sometimes it can be things like IBS, it can be things like gallstones, and of course, it's possible to be for cancer. So to treat it, I think first and foremost, we must make sure that it is not a stomach problem. So they need a gastroscope. Number two, they must make sure that it's not gallstone. So they must do at least an ultrasound or CT scan. And then once we know that if it's just really because of gastric acid causing gastritis, then same like the previous ones, you just take about 1 month of what we call Nexium or something similar, and usually the gastritis will go away, and then they will find that their appetite will go back slowly to normal. Oke, jadi ada pertanyaan, saya coba singkat ya, pertanyaan agak panjang. Pertanyaan ini pertanyaan tentang apakah asam lambung bisa menyebabkan berhubungan langsung dengan ketidaknyamanan di perut di area pencernaan kita, dan apakah dipepsia apa yang IBS itu menyebabkan pasien susah makan ya atau tidak nafsu makan, dan bagaimana mengobatinya sehingga pasien ini bisa bernafsu makan kembali 3 kali sehari. Dokter Aron menjawab bahwa kondisi apa asam lambung yang naik ini memang ya bisa berhubungan dengan kondisi ini, tetapi harus kita pastikan apakah sebabnya sakit di pencernaan itu dari atas atau dari bawah ya. Jadi kita harus pastikan seperti sebutan di pertanyaan sebelumnya bahwa kalau kita mengobati asamnya dan asam itu tidak terobati dengan baik, kita masih sakit terus, ada kemungkinan ada batu di sana, apa ada batu empedu di sana. Jadi memang perlu dilakukan treatmentnya. Yang pertama sarannya adalah melakukan scan ya. Scan-nya itu adalah bisa dengan USG dulu untuk mencari stone, untuk mencari batu-batu. Apakah ada batu di saluran pencernaan kita, misalnya di empedu. Yang nomor dua, dengan CT scan, apakah bisa kita mendeteksi hal lain yang ada di saluran pencernaan kita. Bisa dilakukan juga endoskopi untuk memastikan bahwa bagian atas organ kita itu oke. Nah, kalau oke, ya atas fungoskopi, kita ngecek di bawah, apakah ada IBS. Kalau memang sudah dicek semua, hasilnya bagus, Dr. Aron menyarankan seperti tadi, 1 bulan kita mengonsumsi obat untuk menurunkan asam lambung kita. Obat-obatannya bisa Nexium. Yes, it's certainly possible. It just means that the surgery for the pancreatic tumor will take longer, because with any previous surgery inside, then we have to free up all the scars inside, free up all the intestines that stuck together. We need to look to see what was the previous surgery done. But yes, it certainly is possible to do surgery for pancreatic tumor, even if the patient had any surgery last time. Okay, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Seorang pasien sudah mempunyai sudah pernah operasi sebelumnya bypass di ususnya, ya. Dan apakah mungkin akan dilakukan kembali operasi untuk kanker di pankreas? Dokter Aron menjelaskan, ya, sangat mungkin sekali. Cuma memang proses operasinya akan sedikit lebih panjang, ya. Sebabkan karena seorang dokter harus ngecek dulu apakah kondisi dari operasinya kemarin itu oke. Misalnya ngecek dari scar-scar, ya, dari bekas-bekas operasinya yang lalu. Apakah ada usus-ususnya yang lengket? Ketika semua sudah di-clear, oke, ya tinggal operasi aja seperti biasa untuk mengoperasi ususnya. Dan apa namanya, tidak hanya untuk operasi kanker usus saja, bahkan operasi-operasi yang lain pun sudah pernah dilakukan pun, operasi untuk kanker pankreas tetap mungkin untuk dilakukan. Jadi enggak.
The short answer is no difference at all. So even if you have a hemorrhoid, even if the hemorrhoid is a large, small, bleeding, dropping out, the colonoscopy is still done the same way. The hemorrhoids are soft, so they don't block up the anus. So we still do it the same way through the anus. The patient before that still does the same bowel preparation, the colonoscopy preparation. No difference at all. But what we can do during the colonoscopy is the patient has hemorrhoids, but if the hemorrhoids are small, is that we can tie up with rubber band during the colonoscopy. Wah, ini pertanyaan bagus sekali, Bapak-Ibu sekalian. Saya juga mau tanya ini sebenarnya. Jadi ada pertanyaan ya, jadi bagaimana prosedurnya untuk melakukan kolonoskopi ketika seorang pasien itu mempunyai ambeien atau wasir. Jadi, wah, ini luar biasa sekali pertanyaannya. Dr. Aron menjelaskan bahwa prosedur melakukan kolonoskopi untuk pasien yang mempunyai wasir atau ambeien ini tidak ada bedanya. Karena memang ya cuma kita masukkan kamera dari anus kita. Jadi memang tidak ada bedanya. Jadi, bahkan ketika ambeien itu ukurannya besar sekalipun, prosesnya tetap sama. Kita minum cairan dulu, kita bersihin apa usus kita, setelah itu dilakukan kolonoskopi. Dan bahkan ketika sebuah apa wasir kita atau ambeien kita ini ukurannya kecil, ketika kolonoskopi diambil sekalian bisa dikasih rubber band, ditali sama rubber band bisa. Ini sekaligus ketika kita kolonoskopi kita beresin ambeien kita. Setelah menonton video ini, jangan lupa subscribe channel Tekon TV. Share video ini jika kamu mendapatkan manfaat darinya. Terima kasih.